Oke cuy, jadi baru-baru itu lagi viral banget di media sosial tentang kejadian yang dimana ada Sri Kandi PSHT dari Sidoarjo yang katanya mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan gitu cuy. Oke singkatnya di sini kejadiannya itu terjadi pada kemarin dan sekarang tuh banyak banget yang mengunggah gitu cuy ya. Dan sampai detik ini masih diselidiki gitu ya, kira-kira kejadian ini tuh berasal atau bersumber dari apa gitu ya cuy ya. Gua gak tahu, kejadian-kejadian seperti itu sering banget terjadi dan semoga kejadian ini tuh yang terakhir lah. Jangan sampai kita tuh sering mendapatkan kabar tentang berita-berita yang kayak gini, apalagi kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu ya. Karena jujur aja gue tuh agak sedikit miris aja kalau ada seseorang yang mungkin ya, dia tuh kayak ngebuat seseorang lain tuh kurang enak aja gitu ya. Dan semoga untuk Sri Kandinya ini diberikan kesehatan dan ketabahan gitu ya. Gua nggak tahu sumber awalnya seperti apa, yang jelas sekarang itu videonya viral di media sosial dan banyak banget netizen tuh yang berkomentar, ada yang positif dan negatif gitu ya cuy ya. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin segitu aja updatean terbaru tragedi Sri Kandi yang terjadi di Sidoarjo, yaitu yang menimpa salah satu PSHT. Dan mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir kali dan semoga kedepannya nggak ada lagi dan nggak akan terulang lagi ya, karena kita sangat menyayangkan aja kalau ada tindakan-tindakan seperti ini.